Orang yang suka menangguh, akhirnya dia akan ketinggalan. Dan kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi perangi sifat menangguh. Dalam hadis Nabi sebut, halaka musawifun. Binasalah orang yang suka menangguh-nangguh kerjanya. Benda yang boleh buat hari ini, jangan tangguh. Kita buat. Kemudian, dalam surah Kahfi Allah sebut, jangan kamu kata benda yang kamu boleh buat pada hari ini, aku akan buatnya pada hari esok. Benda hari ini boleh buat, selesaikan hari ini. Jangan tangguh. Esok boleh buat benda lain.